Selamat. Sabariah Selamat kata, dulu saya tinggal di Race Course, ya, Bukit Timah, Batu 6. Di situ agak keras kisi. Dengan katanya barak rumah. Di kawasan yang kata Sabariah tinggal ini, ada sebatang pokok cempaka. Semasa saya hamil anak yang pertama, sekitar tahun 1985, saya kerap ke tandas. Tepat jam 12:30 malam, mesti terbangun nak ke tandas. Dan inilah perkara yang berlaku. Kesi, almarhumah ibu saya, macam dah tahu dan tak sedap hati. Setiap kali saya bangun 12:30 malam, pastinya saya akan ke tandas. Jadi bila arwah ibu saya ni macam dah tahu dan tak sedap hati, selalu dia temankan saya. Yalah, sebelum ini saya pergi seorang. Kemudian selain itu, suami saya pun temankan juga selain dari ibu saya. Adakala rasa nak terbuang dan lalu ke tandas yang di hujung sekali. Faham-faham aja lah, quarters kisi, tandas ni tandas berkongsi. Jadi ada 5 tempat masak, 4 tandas kongsi, 5 eh. Katanya pernah sekali terbau wangi. Jadi quarters ni mengikut beliau di kawasan Bukit Timah di Race Course. Quarters barrack ni ya mempunyai banyaklah, mungkin rumah-rumah, unit-unit rumah, tapi tandas mereka kongsi di luar. Waktu malam kalau terbangun 12:30 malam, terpaksa keluar dari rumah, unit rumah mereka, jalan dekat koridor tu pergi tandas sorang-sorang waktu malam. Jadi sebab itulah ibunya yang rasa tak sedap hati bila anaknya hamil. Suaminya kadangkala teman, ibunya kadangkala teman. Dia teruskan cerita, ya, kadangkala sekali-sekala tu pernah terbau wangi dan emak akan pesan jangan tegur. Yang hairannya mesti jam 12:30 malam mesti akan terbau wangi. Sampai mak pernah bersuara, kenapa asyik nak pergi tanda saja waktu-waktu macam ni. Emak perasan yang saya kejutkan suami. Syukur Alhamdulillah tidak ada apa-apa berlaku hinggalah lahir anak saya Casey dari Sabariah. Tapi hairan, setiap 12:30 malam mesti saya terbangun seolah-olah macam benda tu memanggil-manggil saya Casey. Itu dia.